الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam, yakni dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apabila berlakunya gerhana ketika kematian Ibrahim, anak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjelaskan bahawa tiada kaitan di antara gerhana yang berlaku dengan kematian Ibrahim. Walaupun pada peringkat awalnya sebahagian di kalangan masyarakat Islam ketika itu menganggap dan mengaitkan kejadian gerhana yang kebetulan berlaku pada waktu yang sama dengan kematian Ibrahim dianggap sebagai mempunyai sebab musabab yang berkaitan di antara kematian putera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya gerhana ialah baginda menyampaikan khutbah berkenaan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Siapakah Allah? Rabb kepada alam ini, Tuhan yang mentadbir alam ini. Maka bagi yang mentadbir alam ini, iaitu Allah Jalla wa Ala, dia mempunyai segala kebesaran dan keagungan. Dia mempunyai kehendak untuk melakukan apa sahaja terhadap alam ini, termasuk makhluk yang menghuni alam ini, iaitu kita sebagai manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahawa beliau, bahawa Allah bukan sekadar mampu mencipta alam ini, tetapi Allah Ta'ala juga mampu membinasakan alam ini, yang mana yang disebut sebagai yaumus sa'ah, sebagai yaumul qiyamah, ataupun nama-nama seumpama dengannya. Maka saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka kepada kesempatan ini marilah kita melihat buat seketika akan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Antaranya Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Maka para mufassirun memberikan tafsir yang berbeza berdasarkan kepada ilmu yang ada pada diri masing-masing. Pada sebahagian tafsir, para ulama menyebut bahawa maksud wasyamsu tajri li mustaqarrin laha ialah matahari beredar pada orbitnya. Para ulama tidak mengetahui apakah maksud sebenar li mustaqarrin laha,
sebahagian daripada mufassirun menyebut bahawa li mustaqarrillaha ialah tempat berhentinya matahari. Apakah maksud tempat berhentinya matahari? Iaitu apabila matahari sampai ke tempat tujuannya, destinasinya yang terakhir, maka matahari akan berhenti. Para pengkaji bintang pada zaman moden ini mengatakan bahawa apabila matahari bergerak, dia tidak bergerak dalam keadaan semakin laju, tetapi matahari bergerak semakin perlahan, menandakan bahawa tenaga yang ada pada matahari itu semakin lama semakin menghilang. Maka apabila sampai ke tempat perhentiannya, apa yang diutarakan ini adalah bukan sahaja saintis di kalangan orang-orang Islam, tetapi saintis barat mengatakan juga bahawa akhirnya matahari kehilangan tenaganya dan berhenti ke satu tempat yang disebut sebagai tempat perhentian matahari. Apabila matahari berhenti, tidak ada lagi graviti padanya, maka berlakulah perlanggaran di antara satu sama lain. Perlanggaran di antara matahari dengan matahari yang lain, bintang dengan bintang yang lain, planet-planet saling berlanggar di antara satu sama lain, bulan-bulan saling menghentam di antara satu sama lain, yang menandakan kehancuran yang berlaku kepada alam ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apabila bulan hilang cahayanya akibat daripada dilindungi oleh bumi daripada cahaya matahari, cahaya matahari tidak sampai kepada bulan, maka Islam mengajar kepada kita bahawa keagungan Allah Ta'ala ini sepatutnya mendatangkan keinsafan kepada kita. Bahawa sebagaimana bulan boleh hilang cahayanya daripada matahari, dan sebagaimana gerhana matahari yang tidak kelihatan cahayanya kerana dilindungi oleh bulan yang berada di antara bumi dan matahari, begitulah juga janji Allah Ta'ala tentang kebinasaan alam ini pasti sekali berlaku. Maka saudara-saudara kaum muslimin sekalian, berapa ramaikah di kalangan kita yang insaf dengan keagungan Allah Ta'ala dan kebinasaan alam yang pasti sekali berlaku, yang mana kesemua makhluk akan dibicarakan sesuai dengan amalan masing-masing. Lihatlah apa yang berlaku di Itali, di suatu tempat yang bernama Pompeii. The History of Humankind menceritakan kepada kita bagaimana manusia yang sudah mencapai tahap civilization, tamadun tertentu di Pompeii, Itali, mengalami satu kebinasaan yang dahsyat, yang sampai ke hari ini bagi sesiapa sahaja yang berkesempatan untuk sampai di bumi Itali, maka kunjungilah tempat yang bernama Pompeii ini untuk kita mendapat keinsafan daripadanya. Apa yang berlaku kepada Pompeii? Pompeii ialah satu tempat yang berhampiran dengan gunung berapi, tetapi masyarakatnya bergelumang dengan dosa. Sebahagian daripada mayat-mayat yang bergelimpangan yang masih boleh disaksikan pada hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana ketakutan yang melanda kepada mereka akibat dihujani oleh api-api daripada langit. Bagaimana api daripada langit itu menimpa mereka, iaitu hasil daripada letusan berbola api daripada gunung berapi yang memancutkan api-api ke langit dan kembali ke bumi menimpa manusia yang menghuni di bawah ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah mereka bersedia dengan bencana berkenaan? Daripada mayat-mayat yang telah menjadi batu yang dipamerkan pada zaman moden ini, kita dapat menyaksikan bagaimana masyarakat yang tinggal berhampiran dengan gunung berapi sepatutnya sudah mahir dengan gunung berapi, tetapi kemahiran, pengalaman yang mereka miliki berkenaan dengan gunung berapi tidak dapat menjangkakan bilakah gunung berapi itu akan meletus yang akan memakan korban yang sebegitu besar.
sebagaimana tsunami yang berlaku kepada Jepun. Negara, daripada negara itulah nama tsunami diperolehi. Sepatutnya dengan bola-bola, dengan pelampung-pelampung yang dipasang di perairan Jepun dapat memberikan amaran awal kepada negara Jepun tentang tsunami yang bakal melanda. Tetapi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Jepun sampai ke tahap ini gagal menjangkakan tsunami yang memakan korban yang sebegitu besar. Walaupun kita mungkin tidak merasa hairan dengan kebinasaan yang berlaku kepada Aceh kerana Aceh agak mundur dari teknologinya, dari segi teknologinya. Tetapi apa jawapan yang boleh diberikan oleh masyarakat yang sebegitu canggih seperti masyarakat Jepun yang sangat berpengalaman dengan tsunami? Tetapi ilmu, kemahiran, pengalaman yang mereka miliki berkenaan dengan tsunami tidak dapat menjadikan mereka sebagai masyarakat yang bersedia untuk menghadapi kemusnahan daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebahagian fuqaha berkenaan dengan mengunjungi tempat-tempat yang pernah dibinasakan oleh Allah Taala, kita disuruh agar mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan dengan seberapa segera, menandakan kecemasan, menutup kepala baginda, menandakan keinsafan dan ketakutan yang sangat, yang benar-benar takut di atas kemungkinan bencana yang bakal menimpa daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang berlaku kepada tentera Abrahah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka dengan itu marilah kita kembali kepada Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, kerana kita akan kembali menghadap Allah Ta'ala bila-bila masa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala itu tunggal. Lam yalid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat meminta pertolongan, tempat pergantungan kita. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Allah tidak ada bapa, Allah tidak ada ibu, Allah tidak ada anak, Allah tidak ada sekutu baginya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tiada sesuatu apapun yang dapat menandinginya, yang dapat menyerupainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي همبا الله برتقوى له kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan
kepada saudara-saudara sekalian supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita marilah kita bertakwa kepada Allah sebelum terlambat. Marilah kita bertaubat kepada Allah, beristighfar sebanyak yang mungkin sebelum terlambat. Sebagaimana terlambatnya Fir'aun yang taubatnya berada pada tenggoroknya, berada pada halkumnya. Taubat seperti itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan manusia berpoya-poya, apakah mereka merasakan sempat mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan nyawa mereka diibaratkan seperti nyawa-nyawa ikan? Itu adalah terlambat. Sebagaimana terlambatnya manusia yang bertaubat kepada Allah ketika matahari terbit pada sebelah barat, ketika mana datangnya tanda-tanda besar kiamat, pada ketika itu sudah pun terlambat. Maka marilah kita memperbanyakkan istighfar. Marilah kita sempena dengan peristiwa gerhana bulan ini, kita memperbanyakkan ibadat-ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Antaranya bertakbir kepada Allah Ta'ala, antaranya bersedekah kepada Allah, menunaikan bersedekah, menolong orang-orang yang kesusahan dan sebagainya. Termasuklah jikalau kita tidak berkesempatan menemui orang-orang yang memerlukan, mendermalah, infaklah sebahagian daripada harta kita kepada masjid ini. Mudah-mudahan ianya dikira sebagai sebahagian daripada infak, sebahagian daripada perbelanjaan kita pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Marilah kita sama-sama mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut ibadat baginda, kehidupan baginda sebagai seorang manusia. Berdiri pada waktu malam, menangis bermunajat kepada Allah Ta'ala, mengasihani sesama manusia dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Ta'ala. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahawa orang yang menjadikan Nabi sebagai contoh adalah orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala. Maka orang yang terlalu cuai, yang sentiasa cuai dalam kehidupannya daripada zikrillah, mereka tidak akan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam kepada baginda sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif bayna qulubina wa aslih dhat بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل شرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك، يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في بورما، اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.